Halo, assalamualaikum. Jadi kali ini makan siangnya di Pondok Ayam Kremes yang letaknya depan Hotel Dimens ya. Dulu itu kalau nggak salah Depot M-nya, aku nggak tahu sih dia satu barang atau enggak gitu, satu merek atau enggak, cuma ganti nama apa gimana nggak ngerti ya. Yang jelas aku makan yang mereknya Pondok Ayam Kremes gitu. Jadi aku pesan ayam bakar pakai kremesan. Nah ini dapet teri ya. Bukan teri sih, ini ikan apa ya namanya, kalau nggak salah ikan bulu ayam gitu loh. Nah ini juga dapat, juga dapat sayur asamnya. Nah jadi aku pesennya itu yang timlo ya. Jadi timlo itu udah kayak paketan gitu, ada dapat ayam, kremesan, tahu, tempe sama sambal sama nasi. Tapi nggak masuk minum. Jadi itu timlonya sekitar 30-an berapa gitu. Dapat sayur asam juga kayak gini. Nah, terus aku beli di luar paketan yang ininya, yang air mineral aja aku beli karena waktu itu nggak mau minum yang dingin ya, takut serak gitu suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayam bakarnya itu lumayan enak, lumayan kerasa bakarannya. Kremesannya ya kayak kremesan biasa sih. Tapi menurut aku itu sambelnya sedikit banget, banget secuil kayak tempat sausnya McD itu loh, sekecil itu. Dan nggak penuh. Jadi saya sausnya itu sedikit, bukan saus. Jadi sambelnya itu agak sedikit banyaknya, kekurang gitu. Terus kurang nampol gitu, kayak ada yang kurang apa gitu, entah pedesnya, entah asinnya, entah apanya gitu. Jadi kayak kurang nampol banget gitu. Padahal kalau kombinasi ayam sama sayur asam sama kremesannya udah lumayan enak. Nah, itu sih kalau menurut aku ya. Ini letaknya yang depan Hotel Dimens, dapat ayam penyet dulu. Letaknya di samping Sarwa Keneh. Sarwa Keneh yang baru itu ya. Yang mau coba ayam kremesan-kremesan bisa dicoba sih. Harganya juga terjangkau. Ini aku makan pakai kerupuk ya. Kerupuk Palembang. Assalamualaikum.